Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini, channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sejumlah makna terkait binatang yang masuk ke dalam rumah kita menurut kitab Primbon Jawa kuno. Setidaknya ada 15 arti atau makna terkait binatang yang masuk ke dalam rumah. Ada yang pertanda rezeki akan datang menghampiri, namun ada juga pertanda buruk yang akan terjadi. Seperti diketahui, masih banyak orang yang masih percaya terkait hal-hal mistis dari warisan nenek moyang terdahulu, seperti mempercayai akan datangnya rezeki yang ditandai dengan masuknya hewan ke dalam rumah. Lalu hewan apa sajakah itu? Simak penjelasannya dalam video berikut ini. Yang pertama yaitu adalah belalang. Jika ada belalang hijau masuk ke dalam rumah di malam hari, Anda akan bangkit dari keterpurukan. Warna hijau dari belalang adalah simbol kejayaan. Jika belalang yang masuk berwarna coklat, berarti Anda akan segera mendapat pertolongan dari masalah Anda. Yang kedua yaitu adalah capung. Jika capung masuk di dalam rumah pada siang hari, maka itu adalah pertanda baik, yaitu penghuni rumah akan mendapat rezeki dan kebahagiaan. Namun jika terjadi di malam hari, maka pertanda kesialan. Yang ketiga yaitu adalah kucing. Jika ada kucing liar masuk ke dalam rumah, lalu menatap Anda dalam beberapa waktu, maka artinya waktu dekat akan mendapatkan rezeki. Kucing tersebut bukan melihat Anda, namun sedang melihat malaikat yang menaungi Anda. Yang keempat yaitu adalah kelelawar. Jika ada kelelawar masuk ke dalam rumah, lalu berputar searah jarum jam, maka akan mendapat berita baik dan menambah ketebalan isi dompet. Namun jika hewan tersebut masuk besar dan banyak ke dalam rumah, akan terjadi hal yang buruk. Yang kelima yaitu kupu-kupu. Bila binatang ini masuk ke dalam rumah pada siang hari, maka waktu dekat akan ada orang yang datang membawa kabar baik atau menularkan rezeki untuk Anda. Namun kupu-kupu yang masuk pada malam hari berwarna hitam, kemungkinan hal buruk kemungkinan akan terjadi. Yang keenam yaitu adalah burung gereja. Jika siang hari di rumah Anda dimasuki burung gereja atau perkutut, itu pertanda baik. Dipercaya waktu dekat akan mendapat rezeki nomplok. Namun jika burung perkutut masuk malam hari, berarti pertanda musibah akan terjadi. Yang ketujuh yaitu laba-laba. Jika ada laba-laba yang masuk ke dalam rumah, bahwa ada pertanda baik, artinya akan mudah mendapatkan rezeki. Yang kedelapan yaitu adalah katak atau kodok. Katak dalam Feng Shui adalah lambang kemakmuran. Jika ada katak di dalam rumah, sebagai makna kesuburan dan kemakmuran. Yang kesembilan yaitu tokek. Tokek dianggap keberuntungan, adalah tokek yang masuk ke dalam rumah, namun tidak berisik, hanya bersuara sekali atau dua kali saja. Yang ke-10 yaitu ayam jago. Bukan ayam jago milik Anda sendiri, namun yang tidak diketahui milik siapa, lalu ayam ini berkokok di dalam rumah. Jika terjadi, maka rezeki Anda akan mengalir dengan deras, atau juga Anda bisa mendapat suatu kehormatan. 11 yaitu siput atau bekicot.
Jika ada hewan semacam ini masuk ke dalam rumah Anda, maka bisa jadi pertanda baik. Penghuni rumah akan mendapat hoki dan keberuntungan, baik itu bisnis, pekerjaan, hingga asmara. Yang ke-12 yaitu tawon. Serangga berbahaya ini ternyata ada makna tersendiri soal rezeki. Jika masuk ke dalam rumah, jika ada tawon yang masuk ke rumah dan hinggap di pintu, maka kemungkinan bermakna sebagai rezeki yang akan menghampiri. Yang ke-13 yaitu lalat. Jika ini terjadi, adalah sebuah pertanda rezeki. Namun bukan lalat sembarangan, namun lalat putih. Jika ini masuk di dalam rumah Anda, dipercaya akan ada perubahan secara drastis dalam kehidupan Anda. Yang ke-14 yaitu jangkrik. Jika ada seekor jangkrik masuk ke dalam rumah Anda, itu juga pertanda kebaikan, bahwa si pemilik rumah akan mendapat banyak teman dan sahabat. Yang terakhir yaitu adalah kepik. Serangga kecil berbentuk bulat dan memiliki bintik di punggung. Jika masuk ke dalam rumah, akan membawa arti baik. Anda akan berhasil menghadapi masalah yang dihadapi. Baiklah sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah 15 hewan menjadi pertanda baik jika memasuki rumah kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian video ini, semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menjadi wasilah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.